Indonesia sangat bangga bisa menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 ini. Terima kasih atas partisipasi 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN. Terima kasih telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Dan dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022 saya nyatakan ditutup malam hari ini. Luar biasa, masih bukan cuma Indonesia yang puas, seluruh masyarakat ASEAN itu puas. Dan kemarin kita kan kedatangan Presiden APC ya, dari Abu Dhabi. Dia juga heran, Indonesia bisa melakukan seperti ini dalam tempo 6 bulan. Wah, semuanya luar biasa memang. Saya juga terharu waktu pembukaan pertama kali kemarin, saya terharu sampai nangis saya. Karena saya nggak nyangka kalau ini bisa jadi seperti ini. Wow, sangat luar biasa banget ya, dalam waktu yang sangat singkat itu bisa wah seperti ini. Memang ada beberapa kendala, tapi ya mungkin nextnya bisa diperbaikin lagi. Tapi approach lah buat Surakarta.